dapat menu yang terbaik dan juara. Udah, enggak usah eksperimen. Gua lebih demen sambel lo yang dulu ya. Kalau yang sekarang gua enggak mau aneh-aneh namanya, kayak orang enggak beriman aja lo. Yang dulu tuh sambel goang. Kasih nama tuh yang bagus-bagus gitu. Jangan setan semua. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa jadi kayak pocong? Jangan. Lu sih ngomongin setan mulu lo. Ah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Pak Ustadznya pergi? Mendingan lelenya buat kita aja. Ini lumayan kan lelenya buat kita ya? Kagak tahu kalau tadi Pak Ustadz ngomong. Kita makan ya. Pas. Kalau yang ini yakin pasti mau. Ini sambelnya Bang Salim. Sambelnya begini sih. Kapan tadi udah kasih tahu? Ustadznya kagak mau makan, apalagi kita. Ah. Sambelnya kayak gini horor. Bibin nggak mau makan di sini ah. Balik. Di luar aja. Ayo. Lelah. Bang Salim ini. Hei, ini bagaimana urusannya, hei? Bang Samin! Waduh. Tekor dah tuh, 3 piring. Wah, mumpung jalanan masih sepi nih. Mendingan Pak Jamping latihan dulu ah. Badan udah pada kaku-kaku nih. Apa kata dunia kalau namanya Pak Jamping, tapi nggak bisa ngejamping. Untung aja ketemu nih di gudang engkong nih. Buset, barangnya banyak banget lagi, banyak debu. Ah. Nih kalau kayak gini ceritanya nih, mamaknya bisa menang lomba. Mamaknya bisa happy, yoi ga? Selain mamaknya happy ya, mamaknya bisa happy banget masak sama Chef Muto. Terus nih, kalau mamaknya happy, kita dapat duit dong, ya kan? Lu, otak lu duit doang. Kebutan di jalanan umum lo, gua sampe nempel tembok gini lo. Berani-beraninya lo ya, dua bocah yang ngusir marah-marahin Mak Jamping. Pasti gua urusin nih. Waduh, Met. Dia marah beneran, Met. Kita kabur aja yuk. Gimana mau caranya mau kabur, orang gini nempel. Ayolah lo. Lo ngomong apa lo barusan berdua? Ngomong apa? Kagak ngomong apa-apa kok. Tadi lo bentak-bentak gua, emang lo pikir gua kagak denger? Aduh, Mak Jamping bawa motornya kebut banget sih, kagak kedengeran itu berarti. Tadi Mehmet kagak teriak-teriak, ngomongnya pelan-pelan. Ini, tolongin apa? Kita sampai nempel di tembok begini. Kagak bisa kemana-mana tuh kan. Ada. Emang lu berdua pinter acting lu ya? Udah salah, lu gak mau disalahin lu. Nih, lu mau ditolongin? Iya, buruan. Mejiping, ini saya gimana nih nempel nih? Nih, lu rasain nih. Gua ingetin lu ya, buat lu berdua, kalau gua latihan di sini, lu jangan ganggu gua. Lu jangan lewat sini. Udah 16 tahun enggak ada yang berani gangguin gua. Ingat ya, ingat tuh buat kalian berdua. Apa lu? Lu ngadakin gua lu? Thank you.
punya. Siap! Ya? Resep rahasia engkau dari zaman VOC, kita sudah punya. Sudah pasti. Benar, Asep? Ya. Mama Ke harus jadi juara di Kampung Lele ini. Harus! Ya? Tenang aja, Mama Ke. Dan Mama Ke ngefans banget karo Chef Muto. Jadi, Mehmet Asep mesti beli sayur mayur di Borong KBR. Ayo, kita tos. Oke. Mama Ke juara. Kita baris. Baris, oke. Ya. Kiri, 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 kanan, kiri, 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 kanan, kiri, kanan, 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 kiri, kanan, 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 kiri, kanan, kanan. Sayur. Sayur. Mana sih tukang sayur ya? Sayur. Tukang sayur. Yur. Ujung busrak di mana sih dia ya? Aduh, mulut gue udah semir dari tadi. Yaya, kok malah berhenti di sini sih? Kita tuh harus cari tukang sayur, Yaya. Kapan tadi lu teriak-teriak? Tiga tenggorokan lu gak gue copot nih. Mana sih tukang sayurnya? Ayur! Mana nih pembeli nih? Di siang begini. Kiana! Kiri! Kanan! Kiri! Kanan! Itu tukang sayurnya ya. Aduh, udah ada Mama Ke campur lele lagi. Ayo kita harus tenang. Pokoknya Bibin harus belanja semua bahan makanan. Ya, udah, yang penting ya gas. Mama Ke, buka lele. Wah, Mama Ke sama Bang Sayur sama sayurnya nih. Sebenarnya ribut aja kerjaannya, malu sama tetinggi.